Nah, lo teman-teman, di sini kita mau panen bengkoang ya, teman-teman. Nah, ini kita cabut bengkoangnya. Mantap kali buahnya, besar kali ya. Nih. Wah, besar kali bang. Yuk, besar-besar, cantik buahnya. Mantap. Mana ceprol? Ayah keras tanahnya. Mantap kali ya. Masukin dulu rasanya. Wow, gedenya. Ya Allah, gede kali. Jangan lupa ya teman-teman, teman-teman beli di Sukses Keluarga Tani, karena di Sukses Keluarga Tani bibitnya begini buahnya. Jadi semoga aja teman-teman nanti kalau beli di Sukses Keluarga Tani bibit bengkoangnya bisa berhasil seperti ini. Nah, ini bibit bengkoangnya soalnya paten kali, udah itu super tumbuh, cepet tumbuhnya. Udah itu harga bengkoang di waktu ini harganya harga tolak 4.000. Jadi kalau teman-teman bisa nanam seperti ini hasilnya, teman-teman bisa jadi sukses seperti bengkoang ini, suksesnya besar, mantap. Nah, jangan lupa ya teman-teman belinya di Sukses Keluarga Tani, bibit bengkoangnya terjamin. Insya Allah teman-teman bisa seperti ini nanamnya. Ya, cara perawatannya teman-teman bisa nengok di YouTube Sukses Keluarga Tani. Jadi teman-teman nanti di situ bisa tahu cara kayak mana nanamnya, cara kayak mana cara mangkasnya, cara pemupukannya. Nah, itu di situ ada nanti. Teman-teman jangan lupa tengok aja ya di Sukses Keluarga Tani di YouTube-nya. Jadi teman-teman belinya di Sukses Keluarga, tokonya Sukses Keluarga Tani di Shopee. Nah, teman-teman semoga aja teman-teman nanti berhasil seperti saya menanam buahnya seperti ini ya. Nah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman like, komen di bawah ini.
Nah, teman-teman, kita mau memupuk bengkoang ya, teman-teman. Pupuknya NPK bas, ukurannya satu-satu. NPK bas sama KCL. Nah, ukurannya satu-satu. Gini aja, taburkan aja gini. Nah, teman-teman, kita mau mangkas bengkoang ya, teman-teman. Nah, ini buahnya kayak gini. Kita buangi semua ini ya. Nah, supaya nanti dia ke buah. Nanti kalau ini nggak dibuang, dia nggak mau besar buahnya. Habiskan aja buahnya. Pangkas kita kasih pupuk ya, pupuknya bas aja ya teman-teman. Cara pupuknya taburkan aja gini, nah, sedikit aja. Nah, gitu ya, goyang-goyang gini dia, supaya dia jangan lengket di daunnya ya. Udah gini aja. Nah, lo teman-teman, di sini kita mau panen bengkoang ya teman-teman. Nah, ini kita cabut bengkoangnya. Mantap kali buahnya, besar kali ya. Nih. Besar kali bang. Yuh, besar-besar, cantik buahnya. Mantap. Mana cepet perol, ayah keras tanahnya. Mantap kali ya. Sekian dulu rasanya. Wow, gedenya. Ya Allah, gede kali. Teman-teman, jangan lupa ya teman-teman,
teman-teman beli di Sukses Keluarga Tani, karena di Sukses Keluarga Tani bibitnya begini buahnya. Jadi semoga aja teman-teman nanti kalau beli di Sukses Keluarga Tani bibit bengkuangnya bisa berhasil seperti ini. Nah, ini bibit bengkuangnya soalnya paten kali, udah itu super tumbuh, cepat tumbuhnya. Dan itu harga bengkoang di waktu ini harganya harga tolak 4.000. Jadi kalau teman-teman bisa nanam seperti ini, hasilnya teman-teman bisa jadi sukses seperti bengkoang ini, suksesnya besar, mantap. Nah, jangan lupa ya teman-teman belinya di Sukses Keluarga Tani, bibit bengkoangnya terjamin. Insya Allah teman-teman bisa seperti ini nanamnya. Ya, cara perawatannya teman-teman bisa nengok di YouTube Sukses Keluarga Tani. Jadi teman-teman nanti di situ bisa tahu cara kayak mana nanamnya, cara kayak mana cara mangkasnya, cara pemupukannya. Nah, itu di situ ada nanti. Teman-teman jangan lupa tengok aja ya di Sukses Keluarga Tani di YouTube-nya. Jadi teman-teman belinya di Sukses Keluarga, tokonya Sukses Keluarga Tani di Shopee. Nah, teman-teman semoga aja teman-teman nanti berhasil seperti saya menanam buahnya seperti ini ya. Nah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman like, komen di bawah ini.